Ya, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mulyana Juragan Jengkrik. Nah, kita ini mau membersihkan kotak jengkrik. Jadi ini untuk indukannya sudah afkir, ya sudah habis masa bertelurnya. Jadi kita bersihkan, kita siap menanam bibit jangkrik baru untuk calon indukan baru. Jadi untuk medianya kita angkat, kita bersihkan. Jadi ini untuk medianya sudah rusak sekali. Ini sudah tidak bisa didaur ulang. Kita buang, kita bakar nantinya. Jadi ini untuk baunya sangat menyengat sekali. Jadi kotorannya seperti ini. Oh iya. Jadi untuk masa jangkrik alam itu sekitar 30 sampai 35 hari sudah harus dipanen untuk jangkrik buat pakan burung. Jadi sebelum tumbuh sayap, ada sayapnya, itu sudah harus dipanen. Jadi ini untuk jangkrik-jangkrik yang masih hidup, masih bisa kita gunakan. Nanti kita keringkan untuk pakan burung, kita jual lagi untuk pakan burung dikeringkan jadi jangkrik kering, atau kita haluskan. Jadi untuk jangkrik kering atau yang sudah menjadi bubuk itu harganya per kilo sekitar Rp220.000. Kalian bisa order jangkrik kering atau sudah dihaluskan, itu bisa order di kami. Selain itu, kalian juga yang butuh telur jangkrik, kalian bisa order telur jangkrik di kita. Jadi kita siap tanam bibit baru. Ya, kita siap tanam bibit baru. Di ini luas banget. Untuk situasi dan kondisinya seperti ini. Oke, buat kalian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih supportnya. Semoga bermanfaat. Oke, bye.